saat ini terjadi di dalam sardin. Selamat pagi, hari pertama kita hari ini yang kedua terminator dan 115 selamat kita ini Bapak juga tetap ada yang makin banyak hal yang akan kita bisa kerjasama kan nanti ya ke depan. Terakhir saya bersama Nasa yang biayanya dari pasar Sukamada. Jadi alhamdulillah. Nah, cuma hanya sekitar 11 rumah. Kalau tahun lalu 8 rumah, 8 keluarga doang. Ini kami nanya, ada kesempatan sama lagi sama kami. Insya Allah, kalau Allah berhasil, insya Allah lebih bisa. Dan bersama Allah, dengan cara yang kuat diri. Ya, tapi kami di sini yang menyebutkan, yang impisnya buat masyarakat di dunia. Dalam Bapak Ibu Pak. Kesempatan yang kesempatan. Amin. Terima kasih Ibu Ketua. Ibu masih banyak lagi dari Ibu Jang Bang dari kami jentak kita kalau ini. Satu. Dibantu Bang dari Bapak Faisal SHMR Transmedia dulu. Ini Ibu ya, Ibu Warga. Ibu Warga. Kembali Ibu Warga. Oke. Makasih Ibu Warga. Alhamdulillah kami ucapkan telah sampai kami di rumah wali kota. Kami bersyukur sudah menginap di kamar Pak Wali Kota yang bagus. Kami minta terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menempati kami di sini. Sudah menghidangkan kami makan, sudah minum, sudah sholat tarawih di sini. Dan terima kasih atas pemberiannya dan bantuannya bikin rumah beda. Alhamdulillah terima kasih sama Pak Wali Kota yang telah membantu dan memberi bingkisan. Saya mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Istimewa Ibu Maiza beserta dua orang anaknya yang ikut hadir. Nita dan Akmal. Alhamdulillah saya bersama Ibu Ketua PKK, Ibu Dini Putri Ida. Hari ini senang sekali Ibu bisa menemani kami makan sahur. Mudah-mudahan insya Allah ya, kita semua mendapat
syafaat dari Allah SWT. Doakan kami Ibu, mudah-mudahan kami juga selalu sehat dan selalu kuat dalam menjalankan tugas seluruh keluarga besar pemerintah Kota Padang, karena memang tugas ini makin berat ke depan. Mudah-mudahan insya Allah, walaupun hanya ini yang bisa kami berikan kepada Ibu Manizar dan juga keluarga, Allah SWT menerima dan mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Amin. Dan menutup kegiatan ini, kami sekali lagi mohon maaf kepada Ibu Manizar jika ada yang kurang, ya Bu ya, yang kurang dari pelayanan kami, tidak sesuai dengan keinginan Ibu bersama anak-anak, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah nanti kita akan sholat subuh berjamaah. Dan Ibu juga mohon doakan kami yang terbaik ya Ibu. Demikian semata jilid dua untuk keluarga yang keenam, insya Allah hari ini selesai. Dan insya Allah hari ini juga kita akan menyambung kegiatan semata jilid dua untuk rumah yang ketujuh di Kecamatan Padang Selatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.